Oke boys, kembali lagi di channel Marcel Allen. Oke, sekarang kita berada di episode ke-100 dari FIFA 21 Totem Card Mode series kita. Yeah, episode ke-100. Akhirnya series FIFA 21 Totem Card Mode tembus di episode ke-100-nya. Dan di episode ke-100 ini, ya, laga berat. Laga, apa ya, spesial bisa dibilang. Kita akan menghadapi Liverpool ya untuk video kali ini, kayaknya dua pertandingan di match day ke-28 atau pekan ke-28. Ya, persaingan lah untuk harta tata juara nih. Juara Premier League pastinya. Liverpool ada di bawah kita dan kita satu-satunya tim yang belum terkalahkan nih. Ngomong-ngomong nih, belum terkalahkan kita ya. Dan Liverpool udah 3 kali dan United udah 2 kali kalah. Wow. Saya kira masih kuat aja loh. Ternyata kita tim yang belum terkalahkan nih. Ya, kita menangnya sama kayak Liverpool, cuma imbang kita lebih banyak. Liverpool kalah 3 kali, kita terlalu banyak imbang sih lebih tepatnya. Lalu di pertandingan kedua kita akan bermain di round ke-6 atau quarter final kayaknya dari Emirates FA Cup menghadapi Wolves. Wolves ini tidak bisa dientengkan juga loh. Mereka ini adalah kuda hitam juga. Jadi harus diwaspadai juga nih. Lalu di bawah kita ada Sheffield menghadapi Bournemouth, Southampton menghadapi City, Fulham menghadapi United, dua tim Manchester masih lolos semua ternyata. Oke. Dan untuk information di video-video sebelumnya itu sebenarnya adalah video stok, saya cuma lupa ngomong sih. Lalu itu video stok. Dan ini saya udah lama kagak pernah main FIFA kan. Saya lebih fokusnya ke PES kan. Di PES ya. Ya, semoga aja ini bisa lah ya menghadapi Liverpool. Oh ya, ini waktunya belum saya rubah. Ah, 4 menit udah. Kalau dua pertandingan kita main 4 menit. Supaya durasinya tidak terlalu panjang nih. Saya lama udah gak main FIFA nih. Second impression again. Damian Kuran senior ini udah saya lihat semua kayaknya. Urus Rakit tuh, pemain Valencia pindah. Top skor sementara Premier League masih ada Harry Kane dari 14 kali pertandingan. Oh, sama dengan Parrot, ternyata 14 pertandingan 15 gol. Son 16 pertandingan, Aubameyang 10 pertandingan 10 gol. Gila pemain kita sih. Asis ada Lo Celso, 10 asis dari 15 pertandingan. Aubameyang 10 pertandingan 9 asis. Parrot 14 pertandingan 9 asis. Wow, clean sheet aja sih yang tinggal mengejar si Loris nih. Clean sheet sudah agak susah kita raih juga sih ini. Untuk clean sheet lo ya. Oke lah. Langsung aja kita advance. Yuk, semoga bisa lah lawan Liverpool. Sepertinya sih squad utama yang harus turun. Saya udah lama nggak mainin sih. Agak lupa. Kayaknya sih squad utama. Oke. Langsung kita ke presscon dulu. Sebelum menghadapi Liverpool. Itu yang video-video satu pertandingan itu sebenarnya video stok, saya lagi ada urusan harus ke luar kota, jadi tentunya saya udah buat lah, makanya ada yang bolong tuh, saya belum buat thumbnailnya jadi belum saya upload, jadinya ya saya bolongin dulu libur, makanya ada liburnya. Piala Menpora tuh saya udah buat juga, cuma mau uploadnya belum tepat. Ini tinggal Piala Menpora semifinal berarti ya. Entah ini video yang Totem ini uploadnya sebelum semifinal atau sesudah semifinal, jadi pantengin aja semifinalnya Piala Menpora menghadapi Bayangkara Seoul FC ya sepertinya. Oke, ada pertanyaan yang wow, again Arsenal. Oke, kita terakhir menghadapi Arsenal ya. Oke. Lawan Arsenal itu kemarin set yang kita main. Apakah tim dari Parrot? Enggak sih. Kayaknya tim utama harus turun sih di pertandingan kali ini. Oke, kita ke tim manajemen. Son, Eriksen bisa, Gedson, Hotspur, Stone. Lalu ada Stone dan ini belakang kita nih yang agak keok sih nih. Staminanya banyak yang habis. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Konate, wow, Konate sebenarnya sudah bisa masuk tim utama, mereka Johnstone tuh udah bisa, tapi Johnstone kita perlu butuh.
McCormick, Alvin, Seymour. Seymour nih kita coba bawa si Morgan Gibbs White, Rhys Nelson, Sessegnon boleh, Damian Kuran oke okay lah kita bawa. Oke, pokoknya sharpness-nya agak-agak merah kita tinggal aja. Bukan kita tinggal sih, kita bawa, tapi kalau stamina-nya mereka turun ya kita drop aja. Addison boleh. Oke, tidak ada yang perlu kita rubah. Dan langsung saja kita gaskan nih pertandingan berat nih. Penentuan juara sih ini. Lebih tepatnya ya belum bisa dibilang juara, tapi ini setidaknya kalau kita menang atau imbang lah setidaknya terpaut poin 4 poin kalau kita imbang. Kalau kita menang ya udah 6 poin kita terpaut dari si Liverpool. Liverpool main squad penuh tuh. Mane, Firmino, Salah, Barella, Henderson, Fabinho, Van Dijk, Kwadi, Arnold, Robertson, dan Alisson. Kwadi tuh bisa kita serang dari sisi sebelah Kwadi. Oke. Langsung kita gaskan match ke-28 Premier League antara Spurs menghadapi Liverpool. Let's go. Oke, Lo Celso yang musim lalu sempat ditawar Barca dengan menukarkan Messi, gila. Mereka udah gila Barca tuh. Ini Nicolò Barella. Kita dua kali pertemuan terakhir dengan Liverpool tuh Carabao kita juara. Lalu menang sekali ya di Premier League tuh yang pertemuan di Anfield. Menang atau imbang tuh. Ini sih penentuan banget sih ini. Anderson, Alisson. Lagi dan lagi bertemu Liverpool. Oh, best in Premier League 21 gol. Baru kemasukan 21 gol. Kita mencetak 86 gol di Premier League. Kayaknya 100 gol bisa lah kita musim ini. Bisa lah, yuk. Kita catatkan ya 100 gol lah, minimal pas lah. Untuk poin sih kayaknya susah ya untuk tembus angka 100. 90 aja udah bagus lah. Jurgen Klopp nih rival kita sebagai pelatih nih dari 3 musim terakhir ini dah pokoknya. Kita musim pertama runner up bawah Liverpool, musim kedua runner up lagi di bawah Liverpool. Tuh patch mereka masih patch mas terus kan. Nah, musim ini saatnya kita bisa lah juara, yuk. Mereka squad full sih. Barella Kwadi aja yang pemain baru tuh. Oke, salah dari Spurs ada Hugo Lloris dengan formasi 4-3-3. Dua back andalan kita. Giovanni Osberg, Fernandes di lini tengah, lalu depan ada trio Berwin, Ken dan Son. BKS, trio BKS ini bisa disebut aja gitu. SKW juga bisa. Dari Liverpool formasi sama 4-3-3 ada Alisson, lalu Alexander Arnold, Kwadi, Van Dijk, lalu ada Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Barella. Trio Firmansyah di lini depan, di bench-nya ada Koke kayaknya. Oh, Saul ternyata di bawah. Oke. Oke, live langsung dari Tottenham Hotspur Stadium sama menyaksikan matchday ke-28 Premier League antara Tottenham menghadapi Liverpool. Big match, super big match lebih tepatnya nih. Pertandingan penentuan posisi nih. Gelar, posisi, gengsi, harta, tata juara pokoknya. Lo Celso. Ah, sayang. Oh, ada Berwin. Oke. Okay. Nice. Berwin. Aduh, masih dapat sepertinya. Dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Firmino, Fabinho. Berikan umpan ke Sadio Mane. Balik ke belakang, Andrew Robertson. Nicolò Barella. Nicolò. Berikan umpan jauh ke Jordan Henderson. Langsung angkat ke atas, ke depan maksudnya ke atas. Mane hati-hati. Ais, jangan sampai penalti. Oke. Okay. Johnstone dan Osberg, bentar tangan saya agak-agak licin. Biarkan umpan pendek saja ke Davinson. Osberg, oke okay. Lo Celso. Ois, Fabinho menjaga Lo Celso sih. Mereka tahu otak serangannya si Lo Celso. Ya, kita masih ada Son. Kitson di tengah juga. Tenang. Firmino, Roberto Firmino. Masih Roberto Firmino. Biarkan umpan ke Mohamed Salah. Mohamed Salah angkat. Ada Davinson, oke. Okay. Giovanni Lo Celso sendiri bisa langsung berikan umpan ke Son. Son dengan kecepatannya dikejar oleh Alexander Arnold. Aduh, agak patah-patah. Tidak ada yang naik. Berikan ke belakang. Ah, Lo Celso. Wah.
buang mentah-mentah tuh dari Virgil van Dijk. Umpan pendek, Kepo Adi langsung angkat. Fabinho ke belakang, Henderson angkat lagi ke Sadio Mane. Sadio Mane sih, momok kita tuh si Sadio Mane nih. Oke, Johnstone, oke. Konat Laimer duel, ah gagal, oh masih dapat, good. Ke Getson, oke, nice. Son, oke. Son ada ruang, Harry Kane bisa naik. Harry Kane, oke, nice. Ada kehilangan bola si Lo Celso, sayang sekali. Barella, Roberto Firmino, masih Firmino, tenang, mundur dulu para pemain. Gelandang kita mana semua nih? Fabinho Baya, berikan ke Andrew Robertson, Johnstone, oke, nice. Langsung ke Lo Celso, Hotspur. Langsung berikan umpan terobosan ke Son, Son sendiri, oke, kosong Son, sendiri Son bisa, Son. Son, Harry Kane, bam, cerut 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 cerut, the Harry Kane, wow, nice, good job, nice, pokoknya dah, si Harry Kane, komentator kita beda ya, saat kita main FIFA Liga luar, tidak seperti Liga Indonesia yang heboh gitu kan, ya kan, kita manfaatin aja si Kwadi tuh, Van Dijk udah ketinggalan. Kan si Kwadi lagi-lagi ngelepasin tendangan balet lah dari Harry Kane nih, tendangan balet ala Harry Kane, the Harry Kane, the Harry Kane. 19 gol top scorer sementara Premier League si Harry Kane. Oke, okay, nice, yuk bisa, yuk yuk bisa, yuk 3 poin. Firmino ke belakang, Barella. Kalau Barella ini juga sebuah momok nih, sebagai gelandang dia masih muda, bagus. Kecepatan ada, semua ada di hati, umpan pastikan Henderson. Wah, bahaya. Oke, Davinson, nice. Getson. Aduh. Ya, nice Getson. Wah, patah-patah nih, agak patah-patah. Laptop saya sudah mulai menolak untuk bermain FIFA nih. Kalau di record. Eish, astaga. Wih. Nih yang buat. Yang buat jadi keserangnya gini nih, patah-patahnya nih. Harry Kane kosong. Nice, Van Dijk ada melewatkan sebuah pemain. Berikan ke Son aja. Son. Bam 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 bam. Aduh 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 aduh. Aduh 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 aduh. Aduh 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 aduh. Cerut 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 cerut. Son. Ming Son. Yong Min Son, salah dah siapa namanya. Mem Van Dijk lagi-lagi ngelewatin si Harry Kane. Ya umpan aja si Kwadi kan yang jaga. Tenang tapi pasti sih, umpan dan tendangan dari Son. Nice, good job. 2-0 kita unggul. Sudah mulai bahaya nih, Son udah 11 gol. 8 gol lagi bisa ngejar si Harry Kane tuh. Oke, 2-0 kita unggul. Kita manfaatin aja counter attack aja dah pokoknya. Firmino. Henderson. Kolo Barella, masih Nicolo. Angkat ke depan. Konate yang berpotong, ada Steven Bergwijn. Oke, nice. Hotspur. Berikan ke Gedson. Getson langsung ke Son. Son lagi-lagi. Son. Counter attack. Son. Son. Masih gagal. Sayang sekali. Oke. Okay, half time. Counter attack yang bagus. Tapi sayangnya masih bisa ditangkap sama Mas Brewok tuh. Si Ellison. Hari ini Son yang jadi bintangnya. Ya dengan si Ken. Tapi Son yang lebih... Aduh dulu yang lebih apa ya, tepatnya menjadi motor dari serangan tim kita. Sabar aja Mas Brewok. Oke, di pertandingan lain, City imbang dengan Crystal Palace. Leeds tertinggal 1-0, Newcastle tertinggal 1-0, Wolves imbang, Southampton tertinggal 1-0, dan Burnley menghadapi Chelsea belum bermain. Oke, langsung kita mulai saja kick off babak kedua.
Fabinho, Firmino, balik ke belakang, Fabinho, Anderson, Alexander Arnold, langsung kembali ke Virgil van Dijk, berikan ke Barella, van Dijk lagi, Fabinho, dapat kan, nice, get Son, oke okay, Son, waduh, patah-patah ini, hey. Kayaknya sih laptop saya sih udah mulai nggak kuat karena saat kemarin-kemarin udah saya coba saat nggak nge-record tuh ya normal-normal aja, tapi saat nge-record ya ginilah. Woi, sit, fall dong si Van Dijk, agak patah-patah lah kalau nge-record tuh. Ah, sayang sekali umpannya masih gagal dibuang saja oleh Alisson. Mohon maaf sih kalau agak patah-patah karena laptop saya udah ya tua lah, 5 tahun gila ini, usang sekali dah. Gocel, so nice. Wah, lebih dekat ke pelukan Ellison. Udah Vincent, nice. Get Son, ke Son, aduh. Gila patah-patahnya, hey, parah banget. Alexander Arnold, Anderson. Entah itu dari Windows capture-nya atau apa ini, saya nggak tahu dah. Yang patah-patah. Bentar, nanti saya setting lagi. Ah, bahaya, bahaya kan benar. Buat apa ya? Patah-patah buat males gitu. Jadinya kan. Sebenarnya mau kemana sih? Kecolongan gila kita. Dan si Loris saya maju nggak mau, ya udah. Saya segitiga udah dari si Loris. Udah pasrah aja si Loris. Oke lah, oke lah. Anderson sih badannya agak besar ya. Di relief gak besar-besar banget deh. Ya coba kita masukkan berapa pemain. Mungkin give swipe boleh. Ah, regular karena sering kecolongan sih. Sisanya boleh masuk. Sisanya sih aman lah. Biarin dulu aja. Kecepatan Alexander Arnold dan Mohamed Salah ini harus diimbangi sih. Keep sweat. Oke, okay, yuk. Please, jangan patah-patah dulu. Laptop kerjasamanya dulu, yuk. Ini laga big match karena. Outspoke. Oke. Okay. Harry Kane ke Gedson. Oke, okay, Gedson. Nice, Gedson. Harry Kane. Masih gagal. Masih gagal. Oke, okay, yuk. Fabinho. Nicolò Barella langsung buang ke depan. Diogo Jota yang masuk, Sadio Mane udah ditarik gila. Wow, wow, kencang juga Jota nih. Sesenyan please, nice. Son, oke. Okay. Wih, kasar sekali Anda. Aduh, salah umpan lagi. Oke, okay, Johnson, nice. Harry Kane ke Gedson. Yuk, tenang, kita harus tenang walaupun agak. Ke Gedson, oke. Okay. Ah, gagal. Alexander Arnold, Anderson, Fabinho, Mohamed Salah. Aduh, fall sih. Masih play on tapi. Kaki sih yang diambil itu tadi. Oleh siapa namanya? Davinson. Masih Anderson. Oke, okay, nice. Aduh, sayang sekali. Firmino, masih Firmino, hati-hati. Johnstone, nice. Oke, okay, nice, nice. Buang dulu. Buang sejauh mungkin. Aduh. Mulai gingin press nih mereka. Yuk, tenang. Oke, okay, Loris. Ambil, ambil Loris. Oke. Okay. Tenang, tenang dulu, tenang, tenang. Tenang, cari kosong dulu. Hey, hey. Ngapain maju Davison? Gila, Davisonnya maju, woy. Alexander Arnoldnya juga maju, gila. Johnstone, oke. Okay. Morgan Gibbs-White. Harry Kane. Gedson. Son. Aduh. Shit. Gila, si Alexander Arnold maju diganti Anderson. Sesenyon. Wah, gila, shit, shit. Oke, okay, Davison, nice. Rian Sesenyon. Van Dijk tuh mulai. Oke, okay, Son. Son bisa. Iya.
Offset. Iya, tahu saya. Udah kartu kuning, udah. Iya, kartu kuning. Udah. Siapa nih? Curtis John. Oh, bukan. Malan, Malan. Daniel Malan, Bro. Ayo menit ke 89, bisa yuk. Hotspur duel. Fabinho. Ya, Vincent. Oke. Hotspur. Kiswet ke Hotspur lagi. Hotspur bisa kuat. Oke. Ke Harry Kane. Nice. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane. Trut. The Harry Kane. Gila. Gila keputusan Harry Kane nih. Bener. Ada dua opsi sebenarnya. Si Gerson juga lolos tuh. Ada dua opsi sebenernya. Tapi ya mending ambil sendiri aja lah. Udah dapet dan bisa menambah pundi-pundi golnya menjadi 20 gol ya nih. Nice. Nice Hotspur umpannya untuk Harry Kane. Klopp tenang Anda, tenang. Anda harus tenang Klopp. Biarkan musim terakhir Tottenham menjadi juara gitu kan. Jadi Anda harus tenang Klopp. Habis sih udah. Belum ya? Belum sih. Tambahan waktu berapa sih? Oke, full time whistle 2 menit tambahan waktu tuh. Gila gak tuh. Seakan gol dari Henderson hanya gol penghibur. Dan kita kurang 1 gol lagi mencetak 90 gol di Premier League nih. Kayaknya menghadapi setelah ini Premier League-nya Leicester ya. Itu sih harusnya kita bisa 90 gol tuh. Dan di akhir musim kayaknya bisa lah 100 yuk. Di left Spurs lagi goyang kan. Dan klasemennya dengan Liverpool ya atas bawah lah. Dan di universe ini Spurs menggila. Spurs, bukan Spurs ya. Spurs itu kereta. Oke, kita lihat statistik dulu. Kita melakukan 6 kali shoot berbanding 3, 6 kali on target berbanding 2, 45% possession berbanding 55%, 7 kali tackle berbanding 6, 1 kali fall. Van Dijk ya tadi. 1 kartu kuning ya, emang sih sengaja banget si Sanchez tadi melanggar si Mohamed Salah. Loris 3 kali save, Alisson 3 kali save. Roberto Firmino sebenarnya main bagus, Alexander Arnold. Ya Henderson posisinya aja yang apa ya? Tepat. Dia lebih cepat dari John Stone ya, bisa cetak gol lagi ya. Hotspur, Son, Berwin hari ini belum terlihat sih. Karena Robertson lebih condong ke belakang. City kalah tuh sama Crystal Palace. Si Robertson tadi di dua babak lebih condong ke belakang si jaga Berwin. Karena jarang sih saya lihat Robertson naik, jarang. Gak sesering Alexander Arnold dia naiknya. Dan bola lebih ke suplainya ke Alexander Arnold, bukan ke Robertson. Jadi Berwin agak terjaga. Dan si Son banyak kosongnya si Son. Wow, 3 poin penting sini. Dan menjauhkan kita dari si Liverpool nih. Thanks, well played. That's all the questions. Oke. Adakah berita masuk? Tidak ada. Ini ada apa nih? Si Harry Kane udah mentok nih kayaknya. Kan bener. Udah mentok semua tuh si Harry Kane. Ya 92 dia udah. Harusnya udah 93an. Bisa lah dia tuh harusnya. Tapi entah apa yang merasuki Premier League. Kita lihat. City udah 29 kali bermain tuh. Ya setidaknya kita bisa menjauh lah. Apakah kita bisa buat rekor tidak terkalahkan dalam semusim? Waduh, Cardiff, Burnley, Crystal Palace. Crystal Palace masih bisa lolos lah. Si Burnley sama Cardiff ini udah bau-bau musim depan udah, ya udah bau-bau degradasi lah nih. Dua tim terbawah nih. Ya semoga aja mereka agak ke degradasi lah. Kalau masih ada harapan.
Oke, top scorer dari FA Cup tuh masih si Son, asisnya juga Son. Skun udah 3 gol juga Son. Asis siapa tuh satunya? Lo Celso. Patricio clean sheet, Loris juga satu kali clean sheet. Lalu ada si kartu kuning, kartu merah Pavon. Bentar, ini laga round ke-6 ya. Mainin si Leon bisa nggak ya? Bisa lah kayaknya. Spurs Street Slate. Spurs keep winning. Master United defeat rival. Siapa? Si Leeds ya? Atau si City kalah sama si Crystal Palace sih. Roddy Quest yang meraih pemain terbaik. Karena tidak ada pemain kita. Ada Liverpool juga lagi ampas-ampasnya sih. Ini kenapa sih sharpness turun? Apakah tidak sesuai dengan buat gitu, jadi dipengaruhi pemain-pemain kita, sharpness-nya turun semua gitu? Kok jadi kayak Barcelona gini? Si siapa tuh yang ketangkep Bartomeu ya? Siapa tuh namanya? Oke, kita lihat kita dulu. Adakah berita yang Promise Hat-trick Hero? Quincy Promise. Oh, ada real face nyata. Onana. UEFA Champions League quarter final draw. Molde for Wolves debut. Siapa nih Molde? Saya nggak tahu siapa dia. Oke, bisa langsung aja kita gas melawan Wolves. Living boleh lah main. Instant Mechanic starter boleh. Aduh, si Aaron Sapesnya juga makin turun. Brandon William nih. Si Leon bolehlah turun. Atau si Kuran. Damian Kuran sama si Leon bagus mana sih? Ya, Leon bolehlah. Kan feel-nya ini apa ya? Kesalahan lah si feel-nya ini, kita kepencet lah lebih tepatnya. Oke, Wing, Gilsipi, McKennie, Parrot, Obafemi. Oke, nggak ada yang perlu kita rubah lagi. Langsung aja kita gaskan round ke-6 Emirates FA Cup atau quarter final antara Wolves menghadapi Spurs. Kita akan bertanding ke Molineux Stadium, kandang dari Wolves. Let's go. Oke. Tidak bisa. Tendoker udah 27 tahun di universe ini. Udah tua aja, dia padahal masih pemain muda loh. Di, ya udah bukan tua sih, 27 tahun tuh masa keemasannya harusnya. Berarti di sini Neymar udah 30-an lebih lah. Entah si Messi dan Ronaldo tuh. Biarin si Leon dulu aja turun. Karena kurang 3 lagi ratingnya 80 tuh. Si Leon udah tim Premier League semua sih ini. Entah ada yang terikat ke degradasi atau enggak tuh. Baru sembuh dari cedera ternyata si Den Dokker. Leon Den Dokker ya namanya, enggak salah. Si Eric Bailly juga barusan pindah nih. Snodgrass, Kitolano, Craig, Rafa Mir, Patterson, Declan Doley, Fabio Silva, Tony Martinez tuh siapa? Saya enggak paham. Joseph Willock, mantan pemain Arsenal yang nyaris bergabung dengan kita, tapi sayangnya lebih cepat si Wolves. Boli, Miranda, Semedo, Willock, Blas, Martinez, Taro, Reneto. Rui Patricio sebagai penjaga gawang. Logo patch-nya tuh beda tuh, kita mantan juara bertahan. Dan starting dari Spurs. Dengan pemain-pemain muda kita. Ibrahima Konate di PES tuh ratingnya masih kecil. 69, di sini udah bagus loh 70-an. Padahal performanya juga bagus, tapi entah kenapa dengan PES. Oke, bersiap-siap. Please jangan patah-patah laptop. Kita bekerja sama laptop, jangan patah-patah, yuk. Tony Martinez. Oke, live langsung dari Molineux Stadium. Selamat menyaksikan round ke-6 dari Emirates FA Cup atau quarter final.
antara Wolves menghadapi Spurs. Selamat menyaksikan. Oke, okay. Sagadu, nice. Semekening. Bing ke Ian Glicipi. Berikan ke Obafemi. Obafemi. Blas. Bukan umpan lambung ke siapa tapi sayangnya ke siapa? Ibrahim Konate. Brandon William. Berikan ke Harry Wing. Obafemi dipotong oleh Blas. Joseph Willock. Boli. Boli langsung angkat, ada Max Aaron. Oke, okay, nice. Ian Glicipi. Ian Glicipi. Ian Glicipi, please patah-patahnya. Troy Parrott. Aduh, menunggu Winston McKinney yang tidak naik-naik. Tony Martinez. Masih Tony. Langsung berikan umpan lambung ke siapa tapi berikan ke penonton tuh. Oke, okay, goal kick. Konate. Sagadu. Gillespie bisa ke Max Aaron. Parrott, ngapain Anda makin mendekat? Cari posisi dong. Ya, Parrottnya. Umat lagi tuh penyakit tuh. Obafemi mendekat. Please dapat Obafemi. Oke, okay, dapat. Michael Obafemi. Wilson McKinney. Umpan atau shooting tuh. Gila, tambah parah aja nih patah-patahnya. Terakhir tuh FIFA saya buka kemarin tuh ada, saya buka aja loh ya, ada update sih. Dan saya mainin satu laga kemarin kayaknya aman sih kalau nggak nge-record. Entah ini aplikasi record dari Windows-nya yang bermasalah atau laptop saya sudah mulai tidak kuat. Dan salah umpan Obafemi masih dapat. Oke, okay, Wilson McKinney. Obafemi berikan ke Max Aaron. Oke, okay. Ambil fall, ambil aja fall. Bisa kita berikan umpan pendek saja. Ush, bukan fall ternyata. Sayang sekali sih, itu sebenarnya free kicknya enak sih kalau saya ambil. Karena ini FIFA, saya tidak bisa. Ini saya umpan saja. Oke, okay, Obafemi ke Brandon William. Brandon William, sayang sekali. Peluang mas. Masih ada Ibrahim Konate. Langsung Semedo. Parrott. Coba pressing. Adama. Masih play on. Masih play on. Adama. Angkat. Leon Tiju. Oke. Okay. Konate. Nice. Terlalu kencang. Nelson Semedo. Oke, okay, Leon. Nice. Aaron berikan ke Ian Glicipi. Obafemi. Harry Wing. Nice. Wilson McKinney. Berikan, aduh, sayang sekali kena si Roderick Miranda. Joseph Willock. Blas. Tony Martinez. Masih ada si Blas. Ambil wing, nice. Ian Glicipi. Troy Parrott. Berikan ke Max Aaron. Max Aaron. Oh, ternyata ke Parrott. Dan sayangnya si Parrott kagak naik-naik. Oke, okay, corner, Obafemi bisa ambil, Obafemi. Obafemi, aduh. Lebih ke pelukan Rui Patricio. Aaron, aduh, patah-patahnya kumat lagi nih. Parrott. Aduh. Ah, gila, gila. Ya, untungnya mulai patah-patahnya udah serisnya hampir selesai kan. Dipes sih nggak terlalu sih. Entah, ini ada yang salah kan. Bahaya, kenceng banget. Kenceng banget larinya. Obafemi lebih dekat. Oke, okay, ke Ian Glicipi. Langsung ke Troy Parrott bisa. Troy Parrott. Fall, masih play on. Ya, kagak lagi si Winston McKinney. Joseph Willock. Blas, tambahan waktu 1 menit. Joseph Blas. Tony Martinez. Masih Tony. Konsa, good. Oke, okay, half time bisa. Kayaknya kalau FA Cup ini imbang, ada laga replay ya atau laga ulangan. Ya, menambah keuangan kita sih, tapi keuangan kita juga aman-aman aja. Jadi nggak terlalu bingung lah. Patah-patahnya nih yang nggak nguat ini bener. Oke, okay, Bournemouth unggul, Southampton masih imbang atas Manchester City. Oke. Okay. Langsung aja kita mulai kick off babak kedua.
Yang GCP. Otak-atik sendiri. Dan ke Harry Wing. Mason McKinney. Obafemi. Oke. Okay. Obafemi. Ah, Parrot. Umpannya terlalu kencang. Dan patah-patahnya semakin kencang. Bener-bener sebel nih. Aduh. Terlalu kencang. Depan dari Zagadu. Blas. Masih Blas. Johnny Castro. Bahaya, masih Blas. Ponsa. Bukan fall. Oke. Okay. Thank you, shit. Mason McKinney. Berikan umpan terobosan ke Brandon William. Brandon William menunggu rekan. Tarik. Aduh. Gimana ya? Mau mainin si William main full tuh susah. Staminanya gampang habis. Ya, terpaksa deh. McKinney bisa kanan sih. Ah. Aman sih kanan McKinney itu. Kan aman dah. Konsa bis. Aduh, main 2. Ya, biarin si McKinney aja lah. Kita main kasih Tang Winumbele. Oke, berikan umpan ke Adama Traore. Adama, lolos. Masih Adama. Angkat. Konsa, nice. Dan ke Ian Glicipi. Oke. Ke Parrot. Obafemi, nice. Parrot bisa. Aduh, Leon di docker. Johnny. Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Tarik, bisa. Masih gak. Aduh, ngapain dah lu. Angkat. Ada Zagadu. Aaron. Oke, Wing. Ke Winston McKinney. Wish. Gila, kena si Semedo langsung. Gerak lu si McKinney. Lah. Kenapa nih kartu kuning, eh? Saya masih shock nak Mr. Gawang. Iya, itu ternyata Mr. Gawang untungnya. Pedro Neto juga ditarik tuh. Aduh, patah-patahnya, astaga. Nah, gini ini saya mau buat selesai series tuh agak males. Kalau sering patah-patah. Oke, okay, nice. Winston McKinney naik. Menunggu pergerakan. Parrot. Aduh. Sayang sekali. Langsung ke depan ke Adama. Oke, okay, dan memilih. Parrot. Parrot lagi. Aduh, masih gagal. Langsung Semedo. Oke, Nobile dapat. Oke, bola si Wolves masih. Roderick. Dan dari Walker. Joseph Willock. Leon de Docker. Sisinyon duel. Semedo naik. Tony Martinez, bahaya. Oke, Leon, nice. Pan pendek saja, bikin ke Konate. Patah-patahnya gila. Kita agak menyerang. McKinney, aduh, umpannya lemas banget, bray. Johnny Otto, Astro. Boli. Pembeli, duel. Gagal dengan Tony Martinez. Adama. Konate dapat, nice. McKinney. Parrot, bentar. Kan? Kok jadi berubah gini? McKinney-nya jadi ke Nobile gitu kan? Kok Nobile-nya jadi turun makanya? Harry Wing. Ke Obafemi. Ian Glicipi, nice. Wah, gila, 2 pemain langsung. Tenang, Blas. Ikan umpan lambung langsung. Ke Krok, waduh, bahaya sih. Oke, Konsa, nice. Bersih, bukan fall. Wing ke Glicipi. Ian Glicipi. Ke Winston McKinney. Aduh, Winston. Ada apa dengan Anda, Winston? Krok, masih gagal. Johnny.
Ada Ensri Konsa. Oke, nice. Tambah waktu 1 menit, yuk. Bisa, yuk. Parot. Oke, try Parot. Aduh. Dan ya, full time sih kayaknya, kagak ada babak tambahnya. Dan sepertinya laga replay. Nah, di laga replay itu entah kapan tanggalnya kan. Kayaknya sih replay sih ini. Fix kita replay. Bournemouth menang 2-0. Southampton belum selesai tuh 90 menit masih ya. Masih lanjut nih. Saya kira akan ada laga replay. Ternyata tidak ada. Waduh, saya lebih, aduh, takut sih ini. McCormick bolehlah masuk. Aduh, Konate ya. What, si Konsa, aduh. Please, jangan cedera dulu, Konsa. Please. Aduh, pusing nih, bener. Gimana ya? Dah, biarin dah. Konsa kita paksain main. Gila, ada babak perpanjangan ternyata, bre. Yuk, 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 yuk. Parot tadi ini belum menembak sama sekali sih. Ini patah-patahnya nih lo, gila laptop, eh. Ya ampun, patah-patahnya. Please, kerjasamanya dong. Jangan patah-patah. Ngilik-ngilik lah lebih tepatnya. Atau ngelag-ngelag. Bahaya. Ada mah, oke. Si senyon. Nice. Nice. Semedo. Pergantian masih bisa nggak sih? Kayaknya ada tambahan pergantian deh. Oh, masih bisa kan? Bener. Oliver skip boleh lah. Wing kita tarik ke kanan. Skip masuk. Masukin lagi satu. Oh, udah nggak bisa sih. Untungnya kita ada dua pergantian masih. Oke. Saya gaduh ke McCormick. Wing. Oke, Obafemi. Ya, elah dipotong. Boli. Bahaya. Leon di docker. Parot. Aduh, dilewatin gila. Si Parot. Bahaya. Tenang. Joseph Willock, McCormick. Aduh. Oke. Nice. Sedikit patah-patah. Bukan sedikit lagi sih. Obafemi. Obafemi tenang. Tahan. Wing. Oke. Naik tuh si Konsa. Dengan sedikit cedera. Bukan sedikit lagi sih ini. Udah parah Konsa nih kayaknya. Ya ayolah, dipotong lagi Bambang. Bambang, 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 Bambang. Tenang, mundur dulu. Tenang, Joseph Willock. Dan langsung panabung. Johnny Otto Castro. Willock, bahaya. Oke, Leon, nice. Oke, babak tambahan pertama telah selesai. Atau extra time. Wow, gila, gila, yuk. Saya kira ada laga replay. Ternyata kan udah quarter final tuh nggak ada laga replay ya. City akhirnya extra time unggul tuh 2-1. Pergantian udah habis ini kayaknya. Kan udah biarin dah. Kalau udah habis ya udah. Mau gimana dah? Adu penalti ya udah, adu penalti kan. Mau lolos tidaknya ya udahlah. Untuk FA Cup nih. Saya serahkan semuanya ke kalian. Saya juga tuh lolos tuh. Oke, Ndombele. Eish. Seimpresif gitu ya Leon Ndombele, gila. Semedo. Jati, kosong tuh. Tony Martinez. Joseph Willock, Adama. Masih Adama. Balik ke belakang. Drake Miranda. Ada mata Orere. Berikan umpan ke Nelson Semedo. McCormick, nice. Langsung ke Parot. Iya, elah. Patah-patahnya tuh. Obafemi, bisa yuk. Obafemi, Obafemi. Bam. Trut, 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 trut. Michael Obafemi.
Femi. Siapa yang kasih umpan tuh? Umpannya terukur, terarah bener. Si Oliver Skip ya? Kayaknya sih Oliver Skip tuh. Kasih umpan. Wow, impressive. Nice. Nice everybody. Michael Obafemi. Gol pertamanya di Emirates FA Cup. Wow. Yuk, 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 bisa yuk. Lindoker. Langsung Semedo. Ikan ke bawah lagi. Leon Lindoker. Wing. 12. Joseph Willock. Masih Joseph Willock. Tony Martinez ini kagak capek ya, kagak ada diganti-ganti. Ambil mekanik, nice. Iya. Dibilang full. Waduh ini tambahan waktu 1 menit nih. Yuk 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 yuk, bisa yuk, bisa yuk, tambahan waktu 1 menit. Wah, ini sih. Oke, wing. Habis sih, sit. Sit. Wasit. Ya ampun. Wah, bahaya, bahaya. Wasit bangke emang. Tiga menit lagi ke dia. Yah, Konatenya jatuh lagi. Aduh. Buang aja sih tadi ya. Salah ngapain dibuang ke depan sih Konate. Dan oke jadi ya. Aduh, penalti sini. Fix. Aduh, penalti terjadi. Dan penembak kita siapa yang bagus nih? Dari Patricio juga lumayan bagus sih. Leon ini, aduh, bukan spesialis adu penalti dia nih. Oke oke oke. Waduh, penendang kita, aduh, ya udahlah. Mister gawang tuh, si Blas. Yuk yuk, bisa yuk, kita manfaatin. Kanan bawah pojok, kanan bawah pojok, kanan bawah pojok. Oke. Okay. Michael Obafemi. Nice, Michael Obafemi. Oke, okay. Tony Martinez. Waduh, besar gawang semua loh mereka. Ian Sesenyan. Nice. Nyaris terbaca, gila. Leon De Docker. Oke, okay, Leon. Nice. Tangwi, 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 aduh, kebaca gila. Aduh, gagal sih, yuk, 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 bisa yuk. Oke, Parot, nice. Yuk, penentu, ada di Frederick Leon. Yuk, Leon, bisa Leon. Boleh yang akan mengambil ancang-ancang. Ya, agak susah nih menentu. Ternyata ada di Oliver Skip. Aduh, terbaca gila. Iya, si Ken gagal mengeksekusi. Yuk, Harry Wing. Harry Wing. Ya ampun. Apa-apaan gila. Aduh, ini gagal dah. Gagal kita gugur nih. Ian Glicipi. Yes. Nice. Aduh, ke tengah gila tendangan si Adama. Konate.
Nice Konate. Johnny Otto. Ya, udah terburu-buru pindah dulu sih. McCormick, aduh. McCormick, nice. Gila. Nelson Semedo. Oh, chipnya terlalu tinggi. Sagadu dan Axel Sagadu bisa, yuk bisa. Kita arahkan ke kiri pojok. Dan Axel Sagadu dan Axel Sagadu. Yes, kita lolos ke semifinal dari Emirates FA Cup. Setelah beribu-ribu kali adu penalti. Nice, cantik sekali pojok bawah, kiri pojok bawah. Nice. Nice, dan Axel Sagadu. Gila, yang panas malah pertandingan ini. Bukan pertandingan lawan Liverpool, eh. Ini apa dah biru gini? Nebaknya. Gila, gila bro. Gergano Crack tuh gagal tadi, Crack atau siapa tuh namanya. Wow. Si Dan Axel Sagadu menyelamatkan. Oke, kita lihat statistik. Kita melakukan 4 kali shoot berbanding 6, 4 kali on target berbanding 3, 59% possession berbanding 41, 5 kali tackle berbanding 10, 2 kali foul kita. Satu kartu kuning, satu kali cedera si satu kali, satu pemain cedera. Yaitu si Ensri Gonsa pastinya. Parot tidak melakukan shoot sama sekali hari ini. Selamat untuk Parot. Patricio 5 kali save tuh. Gonsa main bagus tapi sayangnya cedera tuh. Si Craig Semedo main bagus. Leon De Dokker blas. Joseph Willock. Yah, Hogi, lebih tepatnya kita Hogi nih. Ya di penalti si siapa terakhir tadi sih? Gagal eksekusi tadi siapa? Boli ya. Ketangkap ya tendangan boli. Oke, tinggal Fulham menghadapi United yang belum main ya. Wow. Aduh, penalti 7-6 gila. Wow. Di luar dugaan semua. Wah, sangat di luar dugaan. Saya kira udah tadi udah pasrah kita. Karena udah gagal tadi yang siapa tadi yang terakhir gagal tuh si Skip ya, kebaca wing juga kebaca ya. Untungnya sih Sagadu dengan ketenangannya bisa eksekusi bola ke komik. Coba tadi kita ada yang gagal dah, end kita di FA Cup 5 hari si Konsa. Oh, pundaknya, pasan dia yang narik pundak si Neto, dia yang cedera. Oke, berarti kita besok akan lawan Dortmund di leg kedua, lalu akan melawan Leicester di match ke-29. Tinggal berapa lagi sini selesai series Tottenham. Kita lihat dulu squad hub seperti biasa. Squad hub kita pantau dulu. Jarang main dah Neil McWilliam tuh. Jirkin udah 73. Si White main sekali aja. Reguilon, Oxford, Johnstone, Sanchez, McCormick, Konsa, Sagadu, Konate, George Marsh, Felix Johan, Oliver Skip, Harry Wing, Hotspur, Limerson, Edison, Berwin, Sissignon, Getson, Lo Celso, Albert Seymour, Tri Sanche, Edward, Jack Rock, Botak TikTok. Lalu ada Aris Nielsen, lalu ada Aaron Grover nih yang baru kita pinjemin juga. Obafemi, Parot, Vinicius, oke, aman semua. Oke, berarti kita episode-episode akan lawan Dortmund dan Leicester. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa
Jika kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like-nya. Dan yang baru nonton, baru tahu ada channel Marcel Allen belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya. Dan hidupin tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Marcel Allen. Oke, yang mau share video kali ini boleh, yang nggak share boleh. Terserah dari kalian yang mau share, oke? Itu saja, kita bertemu di episode selanjutnya. Semangat terus, jangan kasih kendor, gaskan. Sampai jumpa lagi, see you and ciao. Buh.